Kabut asap masih menyelimuti jalan-jalan di Palembang pada Senin pagi. Kabut asap pekat ini beriringan dengan masuknya jam sekolah yang kembali aktif setelah diliburkan satu pekan sebelumnya. Akibat kabut asap ini, ISPU Palembang masih bertahan di level tidak sehat dengan nilai 126. Sekolah-sekolah di Palembang, terutama PAUD hingga SMP, terpaksa kembali memulai aktivitas sekolah meski udara tidak sehat karena belum adanya edaran lanjutan terkait libur sekolah karena kabut asap. Tidak ada untuk libur itu sesuai dengan petunjuk dari Pemkot. Kami tidak berani mengambil kebijakan dari sekolah karena kami takut sesuai dengan kebijakan dari pihak yang terkait. Belum ada informasi. Belum ada informasi. Kami sekarang untuk pada hari tanggal 21 ini masuk seperti biasa jam 6.40. Walaupun kondisi udara masih tidak sehat. Iya benar. Karena belum ada petunjuk yang jelas. Sekolah tidak punya kebijakan sendiri. Kami tidak berani karena ditakutkan bahwa nanti kami punya kebijakan nanti kami kena marah. Kira-kira seperti itu. Cenderung makin naiknya intensitas kabut asap di Palembang karena masih belum padamnya kebakaran lahan-lahan gambut dalam di Sumatera Selatan, terutama di Ogan Komering Ilir. Data citra satelit sebaran titik panas di Sumatera Selatan saat ini masih 276 titik, 269 di antaranya berada di Ogan Komering Ilir. Purwantoro, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.